Miguel Angel Feli Gallardo disebut sebagai godfather para kartel narkoba Meksiko, bahkan Kolombia. Awal mula keterlibatannya di bisnis haram ini adalah saat dia kerja jadi pengedar narkoba buat drug lord Pedro Aviles Perez. Gallardo juga bantuin menyuap para pejabat negara buat memuluskan bisnis kokain. Setelah Perez tertembak dalam buku tembak sama polisi, ada kekosongan kepemimpinan. Disinilah Gallardo mulai mendirikan kartel Guadalajara tahun 1978. Gallardo mendirikan kerajaan kartelnya selama 18 tahun. Dia dikenal sebagai sosok yang jago berbisnis dan negosiasi. Tiap tahun pendapatan kartel Guadalajara mencapai 5 miliar dolar. Mereka juga menguasai peredaran marijuana di Meksiko. Satu yang paling terkenal adalah Rancho Buffalo, ladang marijuana seluas 540 hektar di Chihuahua yang bisa cuan sampai 8 miliar dolar per tahun. Seorang Felix Gallardo gak ragu beraliansi sama kartel narkoba di Kolombia buat menyelundupkan narkoba ke Amerika. Kok bisa ya kartel Medellin dan kartel Cali di Kolombia bisa percaya dan mau kerjasama dengan Gallardo dari Meksiko? Ternyata Gallardo punya jaringan yang bisa menembus penyelundupan kokain ke Amerika. Istilahnya, dia orang pertama yang ngebuka jalan buat jalur nggak terdeteksi polisi lewat Laut Karibia. Dalam skema bisnisnya, Gallardo datang ke para petinggi kartel Kolombia menawarkan bantuan buat kirim bertonton kokain lewat rute Karibia. Rute ini terkenal ditakuti karena banyak dijaga aparat Amerika. Kelihayan Gallardo ini nggak lepas dari latar belakang dia sebagai mantan polisi. Dia juga pernah menjadi bagian dari regu pengawal gubernur Sinaloa. Lingkaran pertemanan Gallardo ini memuluskan proses distribusi kokain ke Amerika. Tiap kali berhasil, Gallardo bakal dapat komisi 50% dari penjualan kokain. Nama Gallardo juga disegani karena dia bisa menyuap banyak tokoh politik dan polisi. Bahkan, Gallardo dapat kepastian perlindungan dari Badan Intelijen Meksiko atau DFS di bawah pimpinan Miguel Nazar Haro. Gak cuma itu, Gallardo juga lah yang menyatukan banyak sindikat narkotika yang ada di Sinaloa. Salah satunya adalah kartel Sinaloa yang masih bertahan jadi salah satu kartel paling dominan di Meksiko. Berkat jasanya ini, otomatis Gallardo jadi godfather para kartel di Meksiko. Perjalanan panjang seorang Gallardo berakhir saat dia tertangkap tahun 1989. Semua korupsi di tubuh pemerintahan dan kepolisian juga terungkap. Bahkan lebih dari 100 polisi kabur meninggalkan Meksiko setelah Gallardo tertangkap. Selain sebagai The Bill Gates of Cocaine, Gallardo juga diadili atas penculikan, penganiayaan, dan pembunuhan agen Drug Enforcement Administration atau DEA, Enrique Kiki Camarena. Gallardo harus mendekam di penjara selama 40 tahun. Tahun 1993, Gallardo dikirim ke penjara dengan pengamanan maksimal di Meksiko, yaitu penjara Altiplano. Tapi sekarang, Gallardo dipindahkan ke penjara pengamanan sedang karena kondisi kesehatannya yang menurun. Itulah kisah seorang Miguel Angel Feli Gallardo, pemersatu para kartel narkoba Meksiko. Namanya mungkin gak setenar El Chapo atau Pablo Escobar, tapi perannya luar biasa krusial bagi bisnis narkotika di Meksiko. So, gimana pendapat kamu tentang The Bill Gates of Cocaine satu ini? Share di kolom komentar ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye!